ഐക്യത്ര രേണ Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Indian Indonesian Family. Video kali ini, kita mau pergi ke toko sepeda yang ada di India. Kebetulan anak-anak pengen sepeda baru, jadi kali ini baru kesempatan untuk pergi keluar. Makanya, kita sekalian beli sepeda karena tempatnya dekat sekali dari rumah. Sekarang, kita udah nyampe. Dan di depan kita ini adalah second sepeda, jadi nanti mereka perbaiki dan dijual kembali. Di India biasanya seperti ini teman-teman, kita mau lepas sandal di depan baru kita masuk. Di sini banyak sekali jenis-jenis sepeda dengan berbagai macam merek, dari anak-anak sampai sepeda dewasa. Sekarang kita lihat dalamnya seperti apa. Ini buat koleksi sepeda anak perempuan, di sini juga ada buat anak kecil. Biasanya kalau anak perempuan itu sukarnya warnanya pink, tapi di sini orangnya bilang yang warna pink itu kurang kuat karena anak-anak dua-duanya gendut jadi mereka pilih sepeda yang bahannya kuat. Ini kebetulan yang di depan sini adalah sepeda-sepeda yang baru datang, teman-teman. Jadi harganya sangat relatif, dari 1 juta sampai 3 juta, dan untuk yang second sepeda ini mereka kasih harga sekitar 200 ribu. Biasanya kalau sepeda yang second itu mereka perbaiki, kemudian mereka kasih warna baru, jadi kelihatan seperti baru, tapi harganya murah sekali. Biasanya kalau kita nggak ambil langsung sepeda yang udah kita beli biasanya dikirim pakai auto atau bajai. Itu biayanya sekitar 60.000. Jadi anak-anak udah lama sekali pengen sepeda tapi kita nggak belikan karena tidak seperti di Indonesia bisa leluasa main sepeda di sini kita kalau mau main sepeda kita mau pergi ke lapangan jadi karena di depan rumah itu jalan raya jadi kita nggak bisa leluasa untuk main sepedanya di depan rumah untuk sepeda yang kecil seperti ini harganya sekitar 600 ribu sampai 1 juta jadi kalau di toko sepeda di India itu dia menempatkannya digantung seperti ini teman-teman sambil memilih-milih anak-anak lagi mencoba sepedanya jadi yang dicoba ini bisa untuk anak perempuan bisa juga buat anak laki-laki sepeda yang dicoba anak saya ini harganya sekitar 2 juta rupiah tapi karena terlalu kekecilan kita mencoba modal yang lain akhirnya pilihan jatuh pada sepeda yang pertama kali kita lihat dengan warna hitam harganya sekitar 1.640.000 kemudian dikurangi 140.000 setelah saya minta kurangan lagi akhirnya harganya sekitar 1.400.000 A few moments later. Jadi tadi kita setelah beli sepeda kita makan malam dulu di restoran yang ada di sebelah toko sepedanya. Kemudian mereka kirim dan ini sepedanya udah nyampe di rumah langsung di unboxing anak saya jadi akhirnya kita mendapatkan harga di 1.400.000 rupiah harga ini udah termasuk juga dikasih pompa angin atau pompa udara selain itu juga ada aksesoris kecil-kecil yang biasa ditaruh di bannya itu Selain itu, mereka juga memberikan gembok sepeda. Jadi sepedanya Santia sama Siwani yang lama itu sudah rusak dan kekecilan. Jadi akhirnya mereka bisa mendapatkan sepeda baru walaupun mereka nggak begitu suka sama warnanya. Secara anak perempuan maunya warnanya pink. Tapi karena warna pinknya dirasa kurang kuat makanya mereka pilihkan warna yang ini. Ini terbilang cukup kuat mereka orang nggak sabar mau nyobain sepedanya ini seperti ini pompa anginnya teman-teman tapi kalau sepeda yang kecil buat anak-anak itu nggak ada pompa anginnya cuman untuk ini yang besar model seperti ini yang dipegang kakak ini buat aksesoris ban sama kuncinya Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Silahkan komen di bawah harga 1.400.000. Dengan termasuk pompa udara dan aksesoris serta gemboknya, itu terbilang mahal atau murah kalau di Indonesia. Oke okay, teman-teman, yang baru bergabung silahkan di subscribe, diaktifkan notifikasinya agar kalian dapat informasi terbaru setiap kami mengupload video. Jangan lupa like, subscribe, and share, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye!